dengan majlis menjemput peserta yang kelima yang akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Hijr mulai ayat 45. Dipersilakan. Hajah peserta kelima pada malam ini adalah Hajah Salina binti Haji Ali mewakili negeri Sarawak. Wa'adhibu 'adhaban
Yang telah memperdengarkan bacaannya tadi ialah Hajah Salina binti Haji Ali dari negeri Sarawak. Saudara Muslimin dan Muslimat sekalian, Islam tidak menggalakkan berputus asa, bahkan berusaha meningkatkan pencapaian. Kegagalan dan kekecewaan adalah asam garam perjuangan dan dakwah. Perjuangan yang tidak menghadapi ujian dan gagal masih belum menepati sunnah perjuangan itu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita berputus asa dan kecewa, kerana setiap ujian itu merupakan penyaring kepada hasil dan natijah yang lebih baik. Perjuangan membangunkan manusia dan alam ini perlu dilaksanakan tanpa rasa jemu. Memperbaiki kelemahan dari semasa ke semasa merupakan langkah terbaik dalam usaha mencapai kejayaan dunia dan akhirat.